Oke, baiklah putra olahraga semuanya, mari kita lanjut kembali jalannya pertandingan olahraga sepak bola pada malam hari ini. Di babak yang kedua, penyerangan kali ini dilakukan oleh tim SB Rata AGB. Mampukan kembali para pelajar para personel dari AGB ini membongkar. Lepaslah sudah satu personel di sana. Masih mencoba kembali para pelajar dari SBR bekerja sama kembali 4 personelnya di sana masih mencoba untuk membongkar atau melintasi benteng pertahanan yang dikawal oleh idola muda. Masih bersinggah kembali, akan bagi kembali kepada yang dilakukan oleh SBR. Apakah mampu kali ini putra SBR ini meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh idola muda? Lepaslah sudah satu persatu dengan nomor punggung 3 di sana masih mencoba kembali satu persatu para leseker dari SBR atau AGB. Apakah kembali di sana satu lawan satu kembali terjadi para leseker dari SBR. Apakah kembali putra SBR ini membongkar atau menciptakan satu poin kembali ke belakang di sana? Sementara penyerangan masih dilakukan oleh putra SBR, masih mencoba duel kembali dilakukan. Sementara dua personel di lintasan yang kedua mencoba kembali untuk membongkar atau membuka kuncian, hampir saja namun masih tertahan apanya. Apakah mampu kali ini putra SBR ini membongkar? Lagi-lagi masih mencoba namun lagi-lagi terlepas. Namun sayang disayang masih gagal usaha yang dilakukan oleh putra SBR sehingga tukar jogang kembali yang akan dilakukan oleh putra SBR kali ini idola muda. Mencoba kembali untuk melancarkan serangannya, mampu kali ini putra idola melintasi kembali benteng pertahanan yang dikawal ketat oleh putra SBR. Apa personel mencoba kembali bekerja sama, melainkan kembali gerakan dilakukan oleh idola muda. Apakah mampu kali ini putra idola ini membongkar atau melintasi kembali benteng pertahanan yang dikawal ketat? Lagi-lagi terlepaslah sudah satu personel dari idola muda berhasil lolos ke belakang sana. Masih mencoba apa personel kali ini, lagi-lagi masih mencoba namun masih tertahan nampaknya. Gerak tipu kembali diperagakan oleh idola muda. Apakah bisa mengecoh atau melintasi benteng pertahanan dari SBR? Namun apa yang terjadi kembali masih gagal usaha yang dilakukan sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh idola muda. Kali ini putra SBR mencoba untuk melancarkan serangannya kembali di babak kedua ini. Apakah mampu putra SBR ini meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh idola muda? Sementara masih tertinggal jauh poin sementara kali ini, namun pertandingan masih terus berlanjut. Kali ini penyerangan dilakukan oleh SBR. Apakah kembali para leseker dari putra SBR ini membongkar atau meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh idola muda? Masih terjadi di benteng pertahanan tengah di sana. Gebrakan demi gebrakan kembali dilakukan oleh SBR. Apakah mampu kembali putra SBR ini membongkar atau meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh idola muda? Masih terjadi di sana di guntingan tengah, putra SBR mencoba melenggang kembali. Gebrakan kembali terjadi namun terlepaslah sudah satu personel dari putra SBR berhasil lolos. Dilepas kembali satu personel, duel kembali terjadi di belakang sana satu lawan satu. Kali ini para leseker dari putra SBR apakah mampu meloloskan diri atau melintasi benteng pertahanan yang dilakukan oleh idola muda? Sementara di sini di lintasan yang ketiga, dua personel mencoba untuk membuka kuncian. Apakah mampu dua personel dari SBR ini membongkar atau meloloskan diri? Masih mencoba, namun cukup baik sekali pertahanan yang dilakukan oleh idola muda. Masih mencoba kembali, namun apa yang terjadi? Hampir saja, namun masih tertahan nampaknya. Kali ini masih mencoba dua personel sementara di depan, namun lagi-lagi terlepaslah sudah. Cukup berbahaya kali ini, satu poin kembali tercipta untuk tim SBR. Asalin. Iya, kali ini masih mencoba kembali tim SBR berusaha kembali untuk membongkar atau membobol kembali benteng pertahanan di bagian akhir sana. Sementara tim SBR masih tertinggal 5 poin ke depan tentunya. Apakah mampu kali ini putra SBR ini mengimbang atau mengejar? Namun lagi-lagi masih gagal usaha yang dilakukan oleh putra SBR sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh putra SBR. Iya, kali ini idola muda kembali mencoba untuk membongkar kembali lintasan demi lintasan yang dikawal ketat oleh SBR. Putra idola mencoba bekerja sama kembali, suatu kolaborasi kembali dilakukan oleh idola muda. Apa personel mencoba bersikra kembali, akan tadi kembali ke belakang dilakukan namun apa terjadi? Terlepaslah sudah satu personel ke belakang sana, masih putra idola.
bekerjasama kembali rekan-rekannya untuk membongkar benteng pertahanan tengah. Kali ini 4 personel kembali gerakan dilakukan. Apakah mampu kali ini 4 personel bekerjasama untuk membongkar? Lagi-lagi terlepaslah sudah. 2 personel berhasil lepas ke belakang. Lengkaplah sudah. 1 lawan 1 kembali terjadi. 2 dilakukan oleh Idola Muda. Pembukaan kembali Idola Muda ini menciptakan 1 poin ke belakang. Sementara adu lenteng kembali terjadi. Masih terjadi adu lenteng di belakang sana. Namun masih terkena hampir saja. Namun masih tertahan nampaknya. 3 personel dari Idola Muda. Namun sayang-sayang, 1 poin kembali tercipta untuk Idola Muda. Ya, masih Idola Muda kebelakang sana. Namun sayang-sayang masih gagal. Tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh Idola Muda. Kali ini Peter SPR mencoba kembali untuk melancarkan serangannya. Apakah mampu kali ini penyerangan yang akan dilakukan oleh Peter SPR? Apakah bisa membongkar atau meloloskan diri dari benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda? Apa personel kembali bekerja sama? Akan tapi kembali gerakan dilakukan oleh Putra SPR atau AGB. Apakah mampu kali ini? Masih mencoba, namun apa yang terjadi? Lagi-lagi masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan. Sehingga terlepaslah kembali. 1-4 personel di sana, 2 kembali terjadi. 1 lawan 1 para mesin-mesin SPR mencoba untuk membongkar. Sementara 2 personel di lintasan yang kedua lepas lepas ke belakang sana berhamburan. Namun apa yang terjadi kali ini? 1 poin kembali tercipta untuk Putra SPR. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Putra SPR. Apakah mampu kali ini suatu kesempatan bagi Putra SPR? Apakah mampu kali ini Putra SPR mengejar poinnya yang masih tertinggal 5 poin tentunya. Kali ini di pertandingan babak yang kedua, apakah mampu kerjasama dari Putra SPR ini dapatkan lolos? Apakah bisa membobol kembali benteng pertahanan? Kali ini masih mencoba kembali 1 persatu personel. Di sana masih mencoba kembali. Masih Putra SPR mencoba berusaha kembali untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan. Namun apa yang terjadi? Kembali lagi terlepas. 1 persatu personel dari Putra SPR berhasil meloloskan diri. Masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini? Lagi-lagi. Lepas kembali. 1 personel ke belakang sana. Masih mencoba. Sementara kali ini 1 personel berhasil lepaslah sudah. 1 personel kali ini sudah berada di lintasan yang kedua. Tinggal 1 langkah lagi. Mampu kembali para lesekar dari Putra SPR ini membongkar atau melintasi benteng pertahanan yang dikawal ketat oleh Idola Muda. Apakah mampu kali ini Putra SPR ini membongkar atau menciptakan satu jempolan ke depan? Baik sekali perjuangan yang dilakukan. Sementara masih terjadi duel. Mampu kembali lepas lantas 2 personel kali ini masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini 2 personel di belakang sana membongkar atau membuka kuncian yang dilakukan oleh Idola Muda? Masih mencoba kembali. Apakah mampu kali ini SPR membongkar? Lagi-lagi masih mencoba di belakang sana. Lagi-lagi terlepas. Namun apa yang terjadi? Sayang-sayang masih gagal usaha yang dilakukan oleh Putra SPR. Sebuah tukar jaga kembali yang tadi dilakukan oleh Putra SPR. Kali ini Idola Muda mencoba kembali untuk melancarkan serangannya kembali di babak yang kedua. Apakah mampu kali ini Putra Idola ini membongkar atau membobol kembali benteng pertahanan dari SPR? Masih 4 personel Idola Muda. Namun sayang disayang, belum turun sempurna nampaknya jangkauan yang dilakukan sehingga terhamburan kembali terjadi. 1 poin untuk Idola Muda. Masih penyerangan kembali dilakukan oleh Idola Muda. Membuat kembali para personel, para leseker dari Idola Muda ini membongkar. Lagi-lagi masih mencoba. Adu lesek kembali terjadi. 1-1 kali ini. Para leseker dari Idola Muda mencoba untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan dari tim SPR. Sementara duel masih terus dilakukan oleh para leseker, para personel dari Idola Muda. 1-1 kali ini. Sementara 1 personel kali ini. Hampir saja. Namun apa yang terjadi? Kali ini masih mencoba.
Para personel, para lesekan dari Idola Muda mencoba, sementara dua personel untuk membuka kuncian di sana. Apakah mampu eksekusi yang akan dilakukan kali ini? Masih tertahan nampaknya. Dua personel Idola Muda mencoba untuk membongkar kembali benteng pertahanan. Hampir-hampir saja, namun masih tertahan. Berbahaya, lagi-lagi masih mencoba kembali. Para personel, para lesekan dari Idola Muda masih cukup baik untuk memaksakan diri melintasi. Sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh Idola Muda terlalu cepat tentunya. Kali ini penyerangan kembali dilakukan oleh SBR. Apakah mampu kali ini putra SBR ini membongkar kembali atau melintasi benteng pertahanan yang dikawal tentunya oleh Idola Muda. Apa personel kembali bekerja sama? Mampukah kali ini Idola Muda menghadang serangan demi serangan yang dilakukan oleh SBR? Masih bekerja sama kembali 4 personel dari SBR lepas landas. 2 personel sekaligus kali ini berhasil meloloskan diri. Ia melakukan kembali para personel, para lesekar dari SBR ini membongkar atau melintasi kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda. 2 personel di lintasan yang kedua mencoba untuk membongkar kali ini. Apakah mampu kali ini? Masih tertahan nampaknya. Masih mencoba namun apa yang terjadi? Namun saya bisa yang kembali gagal. Serangan yang dilakukan oleh SBR sehingga tukar jaga kembali yang akan dilakukan oleh SBR. Kali ini Idola Muda mencoba kembali. Lanjut kembali pertandingan kali ini penyerangan dilakukan oleh Acik Gajah Biru atau Idola. Lakukan kembali para personel dari Idola ini membongkar kembali atau melintasi. Lepas kembali. Lagi-lagi apakah mampu kali ini para lesekar, para personel dari Idola Muda, apakah bisa membongkar atau melintasi kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh SBR? Masih kembali bekerja sama 4 personel di sana. Akan tapi kembali gebrakan dilakukan. Lagi-lagi apakah mampu kali ini? Apa yang terjadi? Masih mencoba kembali para personel, para lesekan dari Idola Muda. Cukup berhati-hati nampaknya di Idola Muda ini. Lagi-lagi serangan demi serangan kembali dilakukan. Akan tapi kembali gebrakan kali ini. Namun apa yang terjadi? Lepas landas kembali ke belakang sana. 3 personel sekaligus berhasil lepas. Ya, duel kembali dilakukan kali ini. Apakah mampu kali ini para lesekar, para personel masih mencoba kembali. Mampu kembali para lesekar dari Idola Muda ini mencoba untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh SBR. Masih Idola Muda mencoba dan mencoba kembali. Sementara di depan masih terjadi duel atau lintasan kembali dilakukan oleh para lesekar. Kembali lagi terlepas ke belakang sana. 1 poin kembali tercipta untuk Gajah Biru atau Idola. Masih mencoba kembali. Serangan demi serangan dilancarkan oleh Idola Muda. Membuat kembali serangan balik yang dilakukan oleh Idola Muda. Apakah bisa membobol atau membongkar kembali? Namun lagi-lagi terlepas oleh Suda. 1 personel dari garis depan berhasil lepas. Cukup berbahaya nampaknya kali ini. 4 personel kembali bekerja sama. Berusaha untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan dari SBR. Masih tertahan nampaknya. Mampukan kembali kerjasama yang dilakukan. Hampir-hampir saja namun masih tertahan nampaknya. Kali ini masih mencoba. Lagi-lagi masih tertahan. Lepas-lepas berbahaya. Kali ini penyerangan kembali dilancarkan oleh tim Idola Muda. Apakah kali ini para personel, para pemain dari SBR menghadang serangan demi serangan.
ini Wajib dalam mudah kembali mencoba untuk melakukan penyerangan. Wajib kembali menyerangkan sehingga kali ini masukkan kembali penyerangan demi penyerangan yang dilakukan oleh Idola Muda kali ini. Apakah mampu kali ini para personel para leader dari Idola Muda ini membongkar atau melintasi kembali bentuk pertama yang dilakukan oleh Putra SBR? Lagi-lagi masih mencoba. Apakah mampu kembali para leader para personel di sana mencoba untuk membongkar, lepas kembali satu personel ke belakang sana. Serangan balik kembali dilakukan kali ini satu persatu personel dari Idola Muda mencoba untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan dari Putra SBR. Apakah mampu kali ini? Lagi-lagi masih mencoba kembali dua personel di lintasan yang keempat sana mencoba bekerja sama. Lepas landas sudah satu personel. Masih mencoba kembali. Apa yang terjadi? Ia tinggal satu langkah lagi. Apakah mampu kali ini eksekusi yang tadi lakukan oleh Idola Muda? Apakah berhasil kali ini? Sementara pengawalan kembali diperketat oleh SBR. Masih mencoba kembali para leader, para personel dari Idola Muda. Masih mencoba kembali lepas satu persatu kali ini cukup berbahaya. Ia kali ini dua personel sudah berada di garis depan. Mampukah kali ini Putra Idola ini membobol atau membongkar kembali? Sementara kali ini dua personel sudah berada di garis depan. Apakah mampu Putra Idola ini melakukan eksekusi? Masih mencoba dua personel. Hampir saja kali ini masih mencoba. Lagi-lagi masih tertahan apanya Idola Muda mencoba kembali. Namun apa yang terjadi kali ini masih tertahan. Akhirnya kembali dari tim SBR. 5 poin kembali tercipta ke depan atas satu kebola kembali diraih oleh Idola Muda. Ia kali ini Putra SBR kembali mencoba kembali untuk melakukan pengawalan. Sementara penyerangan kembali dilakukan oleh Idola Muda. Apakah kembali Putra Idola Muda ini di tengah yang kedua ini? Apakah mampu kali ini nampaknya 1-2-3 personel kali ini? Apa personel sudah terlepas ke belakang sana? Duel kembali terjadi. Satu lawan satu kali ini yang dilakukan. Apakah mampu kali ini para leader? Kembali lagi terlepas. Satu personel dan apa yang terjadi? Kembali gagal serangan yang dilakukan oleh Idola Muda. Ya, tukar jaga kali ini dilakukan oleh Idola Muda. Kali ini Putra SBR mencoba kembali untuk melakukan penyerangan. Apakah mampu kali ini penyerangan yang tadi dilakukan oleh Putra SBR? Apakah bisa membongkar atau meloloskan diri dari bentuk pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda? Apakah mampu kali ini? Lagi-lagi masih mencoba. Namun sangat disayangkan masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan. Lagi-lagi penyerangan terus dilakukan oleh Putra SBR kali ini. Duel kembali terjadi satu lawan satu. Para leader dari SBR mencoba untuk membongkar atau meloloskan diri. Kali ini masih dilakukan kembali oleh para leader SBR. Duel terjadi lagi satu lawan satu di belakang sana. Masih mencoba kembali para leader dari Putra SBR. Apakah bisa membongkar? Lagi-lagi. Ya, kali ini penyerangan masih tetap dilakukan oleh tim SBR. Membuka kembali para personel para leader dari SBR. Apakah bisa membongkar atau melintasi benteng pertahanan? Namun apa yang terjadi? Masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan sehingga terlepaslah ke belakang sana.
Satu poin untuk Putras Bogor ke belakang sana. Apakah waktu kali ini Putras Bogor membongkar kembali? Lagi-lagi masih mencoba. Dua personil di lintasan yang kedua berusaha untuk membuka kuncian yang dilakukan oleh Idola Muda. Masih cukup baik nampaknya pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda. Cukup sulit bagi tim SBR untuk menembus. Namun apa yang terjadi? Namun sayang-sayang kembali gagal. Serangan yang dilancarkan oleh SBR tukar jaga kembali. Kali ini penyerangan kembali dilakukan oleh tim Idola Muda. Kampungan kembali kali ini para personel karena sekarang dari Idola Muda ini apakah bisa membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan kali ini. Lagi-lagi masih mencoba para lesenter dari Idola Muda. Kita lihat kembali tiga personel mencoba untuk membongkar atau membobol kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh Putra SBR. Lagi-lagi masih mencoba kembali. Lepaslah sudah satu personel kali ini masih mencoba kembali para lesenter para personel dari Idola Muda. Masih personel-personel tangguh dari Idola Muda mencoba untuk membobol atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan kali ini. Apakah mampu kembali? Namun apakah 5 menit waktu tersisa di babak yang kedua? Sementara waktu yang diberikan oleh Bapak Wasit tinggal 5 menit lagi. Masih mencoba kembali para lesenter dari Idola Muda ini mencoba untuk membongkar kembali benteng-benteng pertahanan yang dilakukan oleh SBR. Sementara dua personel berusaha kembali untuk melancarkan serangannya. Aman. Tommy. Kembali ternyata waktu masih panjang. Parah dan masih 5 menit. Masih ada kesempatan banyak tentunya untuk tim SBR untuk mengejar poin atau. Lagi-lagi kita lanjut kembali pertandingan kali ini. Sayang disayang apa yang terjadi. Masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan. Hingga 1 poin kembali ke belakang untuk tim Gajah Biru atau Idola. Kali ini masih mencoba kembali lepas. 1 persen ke belakang sana. Baik sekali para lesenter dari Putra Idola masih mencoba. Apakah mampu kembali? Tunggu yang dilakukan oleh Putra Idola. Masih terpantang-pantik kembali. Alir-alenteng kembali di belakang sana. Para lesenter dari Idola Muda mencoba untuk mencoba kembali benteng pertahanan dari Putra SBR. Apakah mampu sebaliknya Putra SBR menghadang serangan demi serangan yang dilancarkan oleh TV Bola. Sementara kedua personel masih cukup bersemangat tentunya pada malam hari ini. Masih mencoba kembali. Lagi-lagi masih tertanding di belakang sana. Namun masih cukup bersemangat para personel, para lesenter dari Idola Muda masih mencoba. Namun masih tertahan sementara dua personel berusaha kembali untuk membuka kuncian. Mampukah kali ini Idola Muda ini membongkar kuncian yang dilakukan oleh tim SBR. Dua personel di lintasan yang kedua. Akhir saja. Lepas. Baik sekali kali ini berhamburan kembali kocar kacir benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda kali ini. Dapat meruntuhkan benteng pertahanan yang dilakukan oleh Putra SBR. Lagi-lagi para lesenter dari Idola Muda di belakang sana masih mencoba kembali. Serangan demi serangan kembali dilakukan oleh tim Idola. 2-4 personel kembali bekerja sama. Di lintasan yang keempat masih mencoba kembali untuk membongkar. Sementara terlepaslah sudah satu personel dari belakang sana. Idola Muda mencoba kembali untuk membongkar. Satu persatu personelnya sudah berhasil lepas ke belakang sana. Kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh Idola Muda. Apakah mampu kali ini Idola Muda ini membongkar atau meloloskan diri dari pengawalan yang dilakukan oleh Putra SBR? Masih mencoba. Empat personel di sana kembali lagi terlepas. Satu personel Idola Muda sudah berada di lintasan yang kedua. Ambil esek kembali terjadi. Satu lawan satu kali ini mampu kembali tim Idola Muda menembus. Kembali ke tempat tanah. Yang dilakukan oleh Putra SBR. Masih mencoba. 1-2-3 bersama di sana. Masih ambil esek kembali terjadi lepas. Kembali kembali bentuk pertahanan dari SBR. Satu jempolan kembali diraih oleh TV Idola.
pergantian personel untuk tim SBR. Saudara Nurul masuk, saudara Jepri keluar. Ia kali ini penyerangan kembali dikuasai, masih dilakukan oleh tim Idola Muda. Apabila kembali para personel, para leser dari Idola Muda ini membuka kembali atau melintasi titik pertahanan yang dilakukan oleh SBR. Masih mencoba dan mencoba kembali. Lagi-lagi apakah mampu kali ini para personel dari SBR menghadap gempuran atau alur serangan yang dilancarkan oleh Idola. Dua personel mencoba untuk membongkar di lintasan yang kedua. Masih terjadi lagi. Lagi-lagi mampukah 5 menit waktu tersisa kali ini. Sementara di pertandingan babak yang kedua tinggal 5 menit lagi. Terlepas sudah 1 personel ke belakang sana. Masih mencoba kembali dua yang dilakukan oleh Idola Muda. Adu leseng kembali terjadi 1-1. Para leseng terlepas. Baik sekali kali ini Idola Muda kembali berhasil membongkar benteng pertahanan yang dilakukan SPR. 1 poin kembali tercipta untuk Idola Muda. Apakah mampu kali ini pengawalan yang dilakukan oleh SPR dapat menghentikan serangan yang dilancarkan oleh Idola Muda? Masih mencoba kembali dua personel di lintasan yang kedua ini. Para leseker namun apa yang terjadi kembali terlepas. Cukup berbahaya nampaknya serangan demi serangan yang dilakukan oleh Idola Muda. 1 personel Idola Muda kali ini sudah berada di lintasan yang kedua. Tinggal 1 langkah lagi. Apakah mampu kali ini putra Idola membongkar atau meloloskan diri dari pengakan kembali dilakukan? 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua. Kita akan saksikan siapakah yang akan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Kembali lagi namun masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan. Hingga penyerangan terus dilakukan oleh tim Idola Muda. Masih Idola Muda kembali mencoba. Namun apa yang terjadi di sana? Masih terjadi duel 1-1 kembali. Lagi-lagi Idola Muda kembali mencoba. Berusaha kembali untuk membongkar. Lagi-lagi duel kembali dilakukan di sana. Adu leseng kembali terjadi. 1-1 kembali lagi terlepas. Namun apa yang terjadi? Masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan. Kali ini saja penyerangan kembali dilakukan oleh SBR. Pengawalan kali ini. Namun lagi-lagi lepas lantas kembali berbahaya. Bobol kembali bobol pertahanan dari tim SBR. Untuk 1-7 bola kembali tercipta. Dan 5 poin kembali untuk Idola Muda. Ia 3 menit waktu tersisa kali ini. Penyerangan masih dilakukan oleh tim Idola Muda. Mampu kembali kali ini Idola Muda melintasi kembali dan membongkar kembali benteng pertahanan dari putra SBR. Masih mencoba lepas landas kembali. Sayang disayang kembali masih gagal serangan yang dilakukan oleh Idola Muda. Tukar jaga kembali kali ini putra SBR mencoba kembali untuk melancarkan serangan kali ini. Apakah kali ini penyerangan yang dilakukan oleh putra SBR kali ini? Apakah mampu kali ini para leseker dari SBR dapat meloloskan diri atau membongkar kembali benteng pertahanan yang dilakukan oleh Idola Muda? 1 personel berhasil lepas di sana, masih mencoba kembali. 4 personel bekerja sama dari SBR. Apakah mampu putra SBR ini membongkar? Namun apa yang terjadi? Sayang di sayang, kembali lagi masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan oleh sang penjaga poros tengah dari Idola. Hingga kembali terlepaslah sudah. Masih mencoba kembali. 4 personel kembali bekerja sama untuk membongkar atau membobol kembali benteng pertahanan yang dilakukan. Ya, kali ini tinggal 2 menit lagi. 1 menit waktu yang diberikan. 2 menit lagi. Pertandingan ini akan segera usai. Lagi-lagi penyerangan masih dilakukan oleh tim SBR atau AGB. Mampukan kembali para leseker di sana. Namun apa yang terjadi kali ini? Masih belum sempurna jangkauan yang dilakukan. Kali ini masih mencoba kembali 1 poin kali ini untuk tim SBR. Namun penyerangan masih dilakukan kali ini. Apakah mampu kali ini tim SBR ini membongkar kembali benteng pertahanan? 1 menit waktu tersisa. Sementara penyerangan kembali dilakukan oleh tim SBR kali ini. Apakah mampu kali ini? 1 personel dari SBR sudah berada di garis depan. Apakah mampu tim SBR ini membongkar atau meloloskan diri dari pengawalan? Sementara apa yang terjadi? Sayang di sayang, akhirnya bebel juga benteng pertahanan dari Idola Muda.
pergantian pemain dari tim Idola Muda. Saudara Gopal masuk, saudara Fadil masuk, saudara Mahus keluar, Yusuf keluar, dua sekaligus. Lagi penyerangan dilakukan oleh kali ini SPR mencoba kembali, apakah mampu kali ini penyerangan yang dilakukan berhamburan kembali terjadi. Agaknya.